dan ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara pembekalan calon wisudawan ke-119 Universitas Negeri Malang dengan tema penguatan lulusan yang kompeten dan kompetitif di era disrupsi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa para undangan dan hadirin pada kegiatan kita di pagi hari ini. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang Profesor Dr. Ibrahim Bafadal MPD, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat IKUM Prof. Suparno yang diwakili oleh Ketua 1 Pengurus Pusat IKUM Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber kita yang luar biasa yang merupakan alumni dari Universitas Negeri Malang yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Siska Wulandari SPD MPD. Beliau adalah alumni Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pascasarjana UM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Yang kedua yaitu Bapak Risi Muammar Andini SSN. Beliau adalah alumni Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Wisata Tanah Jawi Montong Tuban. Yang terakhir yaitu Bapak Ahmad Hadi Yuda Amrullah SST. Beliau adalah alumni Fakultas MIPA UM yang saat ini menjabat sebagai Senior Manager Customer Marketing di SC Johnson. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pembekalan calon wisudawan UM yang berada kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-119 yang mengusung tema penguatan lulusan yang kompeten dan kompetitif di era disrupsi, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Pembekalan wisudawan UM ke-119 pada pagi hari ini kepada Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD kami persilahkan. Terima kasih. Kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi IKA dan UM dan khususnya bagi para calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir, profesi dan termasuk memasuki dunia karir atau dunia kerja. Terima kasih banyak Prof. Ainin atas sambutan dan pesan-pesan yang telah diberikan serta berkenan membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik para hadirin sekalian, dengan dibukanya acara kita pada pagi hari ini, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu yang sudah ditunggu-tunggu, penyampaian materi dari ketiga narasumber kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bu Siska kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi semuanya. Saya di sini nanti memakai bahasa yang santai aja ya, karena saya merasa sedang berbincang dengan adik-adik saya sendiri. Di mana kita akan lulus nih? Lalu setelah ini gimana? Apa bisa langsung dapat kerja? Apa saya mampu nih menghadapi tantangan yang begini gencarnya dengan kemampuan saya yang mungkin hanya seperti ini? Nah, itu nanti akan menjadi sedikit cerita bagaimana perjuangan perempuan itu untuk menggapai pekerjaan yang dia impikan, studi yang dia impikan, tapi tidak meninggalkan keluarga. Nah, itu nanti akan kita bahas sedikit ya. Tema yang saya ambil kali ini mengenai mau apa setelah ini. Tapi khusus untuk kegiatan hari ini, saya benar-benar menunjukkan semua apa yang pernah saya lakukan. Entah itu pilihan saya sendiri ataukah saya terpaksa melakukannya. Bisa dilihat ya teman-teman semua, dari lulus SMA tahun 2010,
hingga sekarang saya pernah bekerja menjadi macam-macam nih, pernah jadi sales toko, pernah jadi guru TK sampai serek-serek ya abis suaranya. Saya juga pernah jadi guru privat yang kemana-mana berjibaku dengan panas kalau kemana-mana naik sepeda motor. Saya juga pernah jadi sales travel paket liburan, ini juga pernah nih. Saya pernah berapa bulan di Bali nih, pernah. Dan lucunya saya jurusan PGSD, tapi saya juga pernah dipercaya menjadi direktur bisnis wilayah Jawa Timur yang berpusat PT-nya ada di Bali. Nah, kalau bisa, mulai dari sekarang, itu teman-teman kenali nih passionnya apa. Kalau punya bakat, diasah, jangan dipendem. Tolong ya, itu penting ya, tolong ya teman-teman, nggak usah dipendem ini. Nah, ini sedikit saya sharing. Sebenarnya apa sih yang menarik bagi pemberi beasiswa? Memang di situ ada yang merah tuh, lulus kumlot ada ya. Selalu pemberi beasiswa ini juga nyari nih. Jangan siapa yang 4,0 ini kan seseorang yang berarti mendedikasikan dirinya untuk belajar, untuk berkarya, itu juga pasti dilihat. Karena berarti seorang pemberi beasiswa menghargai begitu kedisiplinan yang dia lakukan saat itu. Tetapi ternyata lulus kumlot itu hanya sebagian kecil dan sangat kecil dilirik. Ternyata yang paling besar dilirik sekarang adalah kemampuan bahasa asing. Sebagai seorang promo juga tenang ya teman-teman. Mau sudah jadi ibu rumah tangga, mau lagi hamil, mau lagi patah hati ya. Itu nggak ada ceritanya kita jalannya terhenti, itu nggak ada. Tergantung kita bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan diri dan menyemangati diri bisa berkarya. Kita sudah usahakan yang terbaik. Makasih diriku, aku bangga padamu. Terima kasih, silakan dibuka kembali matanya. Itu sedikit pengalaman cerita dari saya. Semoga ada yang bisa diambil ya. Saya nggak tahu ada apa tuh bisa diambil. Banyak, Bu Siska, luar biasa, sangat inspiratif sekali ya sebagai wanita dan juga yang berkarir di dunia kerja sepertinya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung kami undang Kak Ci untuk berbagi pengalamannya. Silahkan Kak Ci. Oke, perkenalkan, nama saya Ci Muhammad Andini. Saya dulu alumni Universitas Negeri Malang, angkatan 2015. Saya prodi DKV Universitas Negeri Malang, Desain Komunikasi Visual S1, Fakultas Sastra, jurusan Seni dan Desain, dan lulus pada tahun 2019. Wisuda tidak ada rencana mau melamar kerja. Jadi pengalaman saya pribadi, pada saat wisuda, pada detik itu juga, saya tidak ada untuk rencana mau melamar kerja, tidak ada itu untuk waktu ini atau mengulur waktu atau mengatur waktu karena menyanyiakan kesempatan itu saya rasa sangat kehilangan semuanya untuk kedepannya. Itu. Jadi saya angkatan 2015, Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2019. Saya di sekolah di Bojonegoro, rumah saya di Tuban karena perbatasan kelas selama 2 bulan di konten digital creator di Universitas Tsinghua di Taiwan. Pulang dari sana saya membawa augmented reality, teknologi augmented reality, dan insya Allah yang saya bawa pada saat itu adalah pertama kali masuk di Universitas Negeri Malang. Konsepnya seperti teman-teman yang bisa dipakai saat ini, yang di filter Instagram, yang ada anjing, ada kupu-kupu di wajah, itu salah satu produk dari augmented reality. Pada saat itu saya keinginan membangun usaha sendiri, saya ingin membangun studio bersama warga desa setempat, warga desa tetangga-tetangga, saya ingin memberdayakan mereka. Saya sudah mencoba untuk mencari orang yang mau dan kebanyakan tidak mau karena emang belum menjanjikan sih, karena augmented reality itu masih samar untuk saat ini. Kita yakin kita insya Allah bisa. Jadi untuk teman-teman yang bimbang mau kuliah lagi atau mau kerjaan dulu, kalau misalkan teman-teman sudah mantap untuk kuliah lagi, langsung aja kuliah lagi. Janganlah saya nunggu ada uang dulu, saya mau kerja sebulan dua bulan dulu. Rata-rata yang bekerja sebulan atau dua bulan dulu itu berkelanjutan atau mau melamar kerja. Jadi waktu itu
yang teman-teman dari alumni Universitas Negeri Malang juga, dari IKUM juga, itu menawarkan saya pada saat wisuda. Itu saya bilang ke mereka, saya tidak ingin bekerja terlebih dahulu. Karena banyaknya teman-teman yang melamar kerja ke ruang guru, akhirnya saya terbawa dan alhamdulillah tidak diterima. Toleh-toleh dan lain-lain. Nah, kalau misalkan saya pribadi, saya lebih memilih ke semuanya. Jadi saya bekerja secara remote dengan gaji yang separuh. Kita bangun self branding, jadi di perusahaan itu yang dibutuhkan orang yang sukses. Tidak peduli itu karya originalitas, tapi tetap harus diperhatikan. Karena itu, jadi kalau misalkan karya kita itu berkualitas, itu juga akan menjadi branding bagi kita. Jadi itu loyalitas untuk bukan untuk perusahaan, tapi untuk diri kita juga untuk kedepannya. Kalau misalkan kualitas dicari orang, bukan kita yang mencari orang, jadi seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Evli, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya waktunya tidak cukup ini satu persatu ya. Mungkin nanti langsung saja cerita dari Bapak Ahmad Hadi seperti apa bisa dibagikan kepada para calon wisudawan hari ini. Silahkan Pak Ahmad Hadi. Saya ada sedikit yang mau saya sharing berkaitan tentang ngapain sih dulu saya ketika di kuliah. Mungkin tidak berbeda jauh dengan teman-teman semua. Saya di jurusan matematika, saya ambil yang jurusan murni, dan di selama kuliah saya juga aktif di beberapa organisasi, ikut Himatika Vektor. Jadi mungkin di sini juga ada teman-teman yang ikut HMJ ya, HMJ jurusan murni yang saya rasain. Ketika sore ngajar les anak SD, anak SMP dan sebagainya, ngajar les matematika. Dan ketika siang saya juga, weekend terutama, saya jadi trainer outbound di Batu biasanya. Saya Sabtu Minggu ada orang outbound, saya ikut diajak, saya jadi trainer dan sebagainya. Itu saya juga jabanin di tahun 2013. Apa sih itu bekerja? Bekerja itu apa sih? Kalau saya berpikir ya, bekerja itu adalah bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pertanyaannya adalah apakah skill yang kita miliki cocok nggak dengan lowongan tersebut? Tidak peduli itu benar atau salah. Kalau salah bisa diperbaiki. Kalau benar dicap yang bagus. Mereka proaktif pribadi dengan mendapatkan informasi kerjaan baru, utamanya dari LinkedIn. Bagi teman-teman yang baru, tetap buat aja LinkedIn. Cantumkan kegiatan yang teman-teman sudah lakukan, organisasi yang teman-teman sudah buat. Karena di sini orang-orang akan melihat. Teman-teman harus tahu value apa yang ada di diri teman-teman. Kalau dulu saya 2013, saya bisa bahasa Inggris. Saya suka ngomong sama orang. Saya kata Leoto, saya juga the sole meaning of life is to serve humanity. Dan ya ini cocok dengan yang kita lakukan semua. Jadi bagaimana membuat diri kita bermanfaat dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan apa yang kita miliki. Atas materinya yang komplit sekali ya, gimana caranya merintis karir di perusahaan multinasional ya, perusahaan-perusahaan ternama baik di Indonesia maupun di dunia begitu ya, di negara lain juga, sehingga ini tadi betul-betul materi, ketiga materi ini sangat komprehensif sekali, dari dunia pendidikan ada, dari segi entrepreneurship ada, dari Pak Buda, dari multinational company juga ada, dan juga luar biasa man, serta ilmu yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak sekali lagi, dengan begitu berakhir sudah sesi Q&A kita. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada ketiga pemateri, maka kami akan sudah menyiapkan kami harap ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun strategi untuk membangun dan mengembangkan karir dengan baik. Tidak lupa kami.